Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun anda berada. Jadi di sini kita bermaksud untuk melanjutkan video yang kemarin yang kita buat itu dalam rangka pembuatan jamur keberuntungan abadi atau jakaba. Jadi ini posisi masih di tempat Pak Joko di Desa Pautan, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat. Nah, di sini kemarin 7 hari yang lalu kita membuat video tutorial proses pembuatan jakaba. Jadi di sini sudah berusia ini 1 minggu kurang lebih. Jadi bisa kita lihat sendiri. Ini ya sudah hampir jadi, Pak. Ini sudah berbau aroma yang khusus. Di sini juga sudah muncul miselium-miseliumnya atau sporanya sudah muncul ini. Ini sudah muncul ya. Keberhasilannya alhamdulillah. Kalau bisa di zoom, didekatkan lagi, dekatkan lagi ininya, ini jamurnya, ini sudah muncul ya, ini ada 3 titik ya. Oh, 7 hari ya? 7 hari, ini kemungkinan nanti akan berkembang. Jadi ini kita buat posisinya ini nanti jadi starter nih, Pak. Nah, jadi ini untuk awalnya, ini untuk induknya atau kita bikin biangnya ini di sini. Jadi campurannya kemarin sudah kita terangkan ya, ini sudah jadi. Tinggal menunggu 1 minggu lagi biar semua tertutupi spora. Kemudian setelah itu kita buat lagi tutorial teknis aplikasinya atau penggunaan jakaba ini ke tanaman. Insya Allah mudah-mudahan sampai kita praktek aplikasi penyemprotannya ke tanaman, kemudian kita pengamatan lagi sampai ke hasilnya ya, hasilnya apa saja jamur-jamur yang dikendalikan ini, yang bisa diamankan ini. Yang jelas ini merupakan hasil praktek dari kita untuk petani dan mudah-mudahan bisa dikembangkan di kelompok tani lainnya atau di orang per orang atau penggiat usaha pangan maupun hortikultura. Sekian dari saya, Didi dan Pak Ismi serta Pak Joko. Salam dari Pautan.